Baroro sini, Mbak. Sini ya, sini, Mbak. Mbak, sini sini ya, bareng-bareng ya. Taruh sini aja, Mbak. Saya di sini ya. Ido, ambil, coy. Ya, gua lupa, Man. Ambil dong, Pak, Mas, buat sini, Mas. Cepat pulang kali, Om. Santai teman-teman. Selamat. Bebas. Kak, jangan duduk. Ini Kak, udah jadi tempat udah. Ini Kak, udah paling aman. Sini udah. Abang, jaraknya 1 meter. Pan 1 meter, aduh. Okay. Yuk lanjut. Yuk. Okay. Roro, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah rasa syukur yang sangat mendalam saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir dan ketetapannya pada hari ini tanggal 2 April 2020. Alhamdulillah saya bebas dan berdasarkan Permen Kumham tahun 10 nomor 10 tahun 2020 berkenaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, napi-napi yang sudah menerima SK dibebaskan dengan program asimilasi di rumah. Terima kasih banyak doa-doanya teman-teman media semuanya. Saya sangat bahagia, sangat bersyukur sekali, dan terima kasih atas kehadirannya. Surat itu kapan Roro terima? Kemarin sore alhamdulillah saya dipanggil di register untuk berkenaan berkas-berkas saya, di mana berkas saya sudah lengkap dinyatakan untuk bisa dimasukkan ke dalam program asimilasi di rumah. Sehingga pada hari ini setelah saya cap 6 jari dan cap 3 jari untuk surat kebebasan saya, pada hari ini dinyatakan saya bisa Karena mungkin gimana sih setelah di dalam mungkin dapat banyak pelajaran di dalam seperti apa gitu? Banyak sekali. Alhamdulillah saya bisa menemukan Allah di dalam penjara. Allah yang bisa menguatkan saya dengan ibadah-ibadah saya. Gimana sebelumnya saya hanya mengetahui tentang agama, hanya mungkin permukaannya. Sekarang semenjak saya di dalam setiap hari saya pengajian, beberapa ujian yang saya alami, alhamdulillah hari ini saya bebas. Insyaallah ini saya sedang berusaha untuk berhijrah. Saya mohon doanya supaya saya tetap bisa beristiqomah, baik di dalam outer maupun inner penampilan saya, di mana tidak hanya penampilan luar tapi inner tentang keagamaan juga bisa. Orang mungkin dalam sehari-hari ngapain aja sih selain pengajian di pagi hari mungkin? Kalau sehari-hari dari kita istilahnya buka keong itu gembok. Jadi kita buka keong di jam 7.30 pagi, lalu kita bisa beraktivitas. Ada yang mencuci baju, ada yang sarapan, dan ada yang setelah mandi dan sarapan bisa datang pengajian untuk agama Islam. Teman-teman yang beragama lain juga diberikan fasilitas untuk pembinaan agama juga. Terus lalu ada pembinaan olahraga juga, jadi ada olahraga aerobik, ada yoga. Terus selain itu juga ada kegiatan bimbingan kegiatan, itu ada merajut, membuat motif dan sebagainya. Karya apa mungkin yang udah didapat di selama di dalam atap-atap ini juga? Ini salah satunya. Tas. Ini tas bikin saya, alhamdulillah tas rajut, iya, dan ini kombinasi dengan
Swarovski, dan ya alhamdulillah ada beberapa tas yang berhasil saya rajut. Iya, selama ini sebenarnya tidak sedikit ya. Menjahit bisa, beberapa sebelumnya juga saya senang ini ya, mengerjakan kayu sendiri untuk baju-baju kebaya saya. Nah, kalau sekarang karena saya ada pembinaan merajut dan mengikuti itu, maka saya bekerja. Karena dengan pendidikan kakak ini, keluarga sendiri tidak ada yang menjemput? Kalau untuk keluarga saya, semuanya mayoritas ada di Jogja. Cuma ada sepupu saya, selama penjamin saya, alhamdulillah bisa berkenalan kepada saya. Tapi gimana dengan keluarga pas bebas? Sangat bersyukur, sangat surprise, terus apa sangat menantikan kedatangan saya ke Jogja. Terus lagi-lagi saya juga dan ini adalah gelombang pertama, jadi saya termasuk alhamdulillah di gelombang pertama untuk kepulangan dari keputusan Presiden Jokowi untuk memulangkan. Sudah terbaru nggak sih kalau nanti Ramadan akan kembali di sana keluarga besar? Iya. Iya. Jadi sebelum adanya Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini, saya agak berkecil hati ya, karena ya Allah di tahun ini Ramadan ini tahun ketiga saya di dalam rutan dengan kesendirian saya. Namun alhamdulillah dengan mukjizat yang Allah berikan di balik hikmah COVID-19 ini, saya bisa dibebaskan. Saya sangat bersyukur dan saya sangat merindukan Ramadan bersama keluarga. Tapi apa sih yang pertama yang tapi Tata Roro keluar dari pintu pondok ini, apa yang ingin yang ingin saya lakukan? Tindak sempat keluar sebentar ke makam mama, datang ke makam mama. Iya, saya ingin silaturahmi ke tempat keluarga-keluarga yang di Jakarta terlebih dahulu, baru nanti saya langsung ke Jogja. Apa sih yang dikangenin dari di luar sana? Setelah yang dikangenin setelah ya, bebas. The most that I miss, yang paling terbesar yang saya kangenin adalah ketika saya keluar dari pintu hotel. Saya kangen ingin melihat mama, memeluk mama. Dengan ikhlas dan saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan motivasi saya ingin mengumpulkan harta sebanyak mungkin yang saya lakukan kepada almarhum mama. Di dalam selalu doain orang tua kak? Selalu, baik salat lima waktu, salat qawati qobliyah, mohon ba'diyah, salat sunat tahajud, salat sunat duha, maupun pada usai dan puasa. Kalau untuk panggung hiburan, kak, seberapa kangen kita sama panggung hiburan? Kangen, saya sangat kangen. Karena memang intuisi ke dalam saya, passion saya adalah seni. Namun saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Jika memang memang jalan saya untuk bisa berkiprah lagi di bidang kesenian, alhamdulillah. Cuma kalau di bidang lain, saya juga sangat bersyukur. Tapi kalau balik lagi atau bagaimana? Insya Allah ya. Dan dengan penampilan baru. Insya Allah ya, mohon doakan supaya saya tetap istiqomah di dalam saya belajar berhijrah. Mungkin ada naja khusus yang lain lagi yang ingin Roro ingin capai nggak terdepannya setelah bebas kali ini? Kenapa, Pak? Ada naja khusus juga mungkin yang ingin dicapai kedepannya setelah bebas? Najarnya, saya selalu berdoa, terutama hari Jumat saya membaca surat Al-Kahfi supaya saya didekatkan jodoh yang terbaik untuk saya. Saya ingin sekali kita, saya ingin punya momongan. Tapi sekarang itu udah nggak sih belum tercapai yang ingin dicapai. Di balik semua cobaan yang Allah berikan kepada saya, yang bertubi-tubi yang saya alami selama 2 tahun terakhir ini, hikmahnya adalah kehidupan dunia hanyalah sesaat dan kita entah bisa dipanggil sama Allah, dan ini merupakan saat ini pun wabah COVID-19 merupakan juga salah satu tanda-tanda akan adanya kemurkaan Allah. Jadi kita nggak tahu kita akan dipanggil anytime suatu waktu. Jadi saya lebih mengedepankan sekarang berpikiran mencari bekal sebanyak mungkin untuk saya di akhirat. Mungkin perjuangan terberat selama di dalam mungkin adakah di penjara atau hal-hal menyenangkan aja yang selama dilakukan di dalam sendiri? Suka duka saya alami selama 2 tahun 2 bulan ini, saya
dalam rutan dengan teman-teman yang berbagai karakter, berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, di mana masing-masing individu dibesarkan dengan karakteristik yang masing-masing, itu sangat di awal saya sangat agak susah menyelesaikan ya, karena tahu-tahu ada yang apa berbicara agak kurang sopan atau ada yang berselisihan tentang hal sepele yang sebenarnya itu tidak perlu diperselisihkan, terus adanya aturan-aturan keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam rutan yang harus saya patuhi. Nah itu awal-awalnya memang agak susah beradaptasi, cuman berangsur-angsur saya bisa menerima, bisa ikhlas, ridho atas semua ketetapan takdir dari Allah, saya jalan dengan baik dengan dibarengi dengan doa yang khusyuk dan alhamdulillah ini hasil yang terindah pada hari ini. Punya sahabat. Iya, mungkin di dalam dapat teman atau sahabat baru. Banyak, karena saya sangat aktif di kegiatan masjid, jadi teman-teman saya ibu-ibu pengajian, ustaz-ustazah, makasih banyak buat teman-teman, buat guru-guru saya yang sudah membukakan hati saya untuk saya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan insya Allah saya berusaha, terus saya masih belajar, jadi saya tidak mau euforia atau berbicara apa, saya terus-terus berusaha belajar untuk tetap berhijrah. 2 tahun 2 bulan udah khatam Al-Qur'an juga. Iya, alhamdulillah. Sekali kali. Berapa kali? 5 kali. Kalau bicara virus corona ini sendiri ya, mungkin kemarin sempat pas masih di penjara ini, pencegahannya seperti apa sih? Kalau untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di dalam rutan sangat bagus. Jadi tenaga-tenaga medisnya sangat capable dan bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun dari non-pemerintah juga datang terus, seperti pembagian masker, pembagian hand sanitizer, dan ada peraturan-peraturan khusus di mana tidak boleh mengadakan kerumunan di beberapa public services atau tempat-tempat umum, seperti selama 2 minggu ini ditiadakan pengajian, ditiadakan olahraga bersama sama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bang, ini kok upaya apa sih dokter bisa mempercepat kebebasan roda awalnya bulan Mei, akhirnya dipercepat di bulan April, apa yang dilakukan sejauh ini? Memang pada sebelumnya kita sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk mbak-mbaknya. Dan memang SK-nya juga sudah keluar. Dan alhamdulillah juga ada keputusan Menteri Menkumham terkait pencegahan COVID-19 ini. Jadi bisa dibilang berkah juga untuk mbak-mbaknya. Tapi memang dari kita pun sudah mengajukan PB dan itu sudah keluar SK-nya sebelum ada peraturan Menteri Hukum dan HAM ini. Tapi masih wajib lapor, Mas ya? Wajib masih setiap bulan. Iya. Ya. Video call katanya. Iya, cuma perbedaannya tadi baru saja di briefing dari petugas batas yang bersangkutan selama virus corona ini diadakan email atau lapor datanya melalui video call. Video. Ya. Berarti nggak bisa keluar dari Jakarta dulu atau gimana, Pak? Iya, jadi ada pun kegiatan yang terkait yang harus saya jalani harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan petugas batas yang bersangkutan. Mungkin kalau ada keinginan setelah keluar dari penjara ingin menyumbang atau segala macam untuk membantu menurunkan angka koronavirus, kayak misalnya nyumbang masker segala macam gitu. Insya Allah. Mau ada acara buang sial atau gimana gitu, Pak? Iya. Iya, jadi satu hal nilai-nilai positif tentang agama yang saya dapatkan di dalam kita adalah apapun yang terjadi di dalam dunia ini semua sudah tercantum di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi entah sial atau buang sial atau apapun itu semua adalah sudah ada garis takdir dari Allah. Jadi mungkin saya tidak melakukan hal itu, jadi saya tetap terus berdoa dan saya yakin Allah akan memberikan hal kebaikan atas doa saya. Maaf, nanti mungkin akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan sebelum masuk ke rutan juga, atau gimana, Pak? Karena kan senang itu pasti dan berangsur-angsur akan saya jalani. Jadi mengapa saya selalu menyampaikan saya baru belajar. Jadi semua individu tidak terlepas dengan salah dan alfa. Jadi saya terus ingin
belajar sama ustaz dan ustazah, saya ingin memperdalam lagi ilmu agama saya ingin mencari lingkungan-lingkungan yang jauh lebih positif dari saya. Kemudian hari kalau ingat mama, ingat apa sih? Jadi bentar lagi Ramadan dan biasanya ibu yang set mungkin kan jodoh yang dicari nanti akan seperti apa sih? Sudah ada kalau keluar dari pondok. Sudah ada yang lepas masa lajang katanya. Terserah belum sih, cuman saya berusaha untuk mencari yang kira-kira sendiri mungkin yang seperti apa sih yang diinginkan? Iya, ada beberapa kriteria yang memang sekarang sangat jauh berbeda dengan pandangan atau visi saya sebelumnya. Jadi saya ingin untuk menemukan jodoh oleh Allah Ta'ala, seorang imam yang bisa membimbing saya baik di dunia maupun di akhirat, yang bisa mendampingi saya di padang mahsyar, bisa menggandeng tangan saya ketika menyeberangi situasi mustahil, dan bisa menemukan saya kembali kepada mama saya. Amin. Kira-kira orangnya ustaz atau seperti apa yang diinginkan? Iya betul. Reporter kali ya? Gak mungkin juga reporter. Pengacara kayaknya. Jadi salam bos. Iya, apapun profesi di mata Allah adalah sama. Yang membedakan adalah tingkat ibadahnya, kebaikannya, budi pekertinya. Jadi apapun profesinya, jika Allah bersyukur biasanya saya ingin sekali menikah dengan makanan apa sih kok? Makanan untuk ya. Okay. Sambil dijelasin suratnya itu, makna dari surat itu, Toro, apa itu kak? Ini surat lepas adalah surat yang harus saya tanda tangani ketika keluar dari portir. Jadi ini surat terakhir, berkas terakhir yang harus saya tanda tangani. Surat lepas dari Litan Kelas 1 Kota Bandung. Sero, kiri boleh? Kiri. Thank you. Kanan. Tengah dong. Ke bawah boleh Karoro, Kak. Entar gantian. Oke, Karoro tengah lagi Karoro. Nah, yap, tahan Kak. Sini Karoro. Yap. Sip. Oke, satu lagi. Surat EB saya, surat pembebasan bersyarat saya, di mana setiap saya melakukan email, lapor datang harus menyertakan surat ini. Jadi surat pembebasan bersyarat yang akan harus saya lakukan sampai dengan masa tahanan saya berakhir.
Oke, sebelah sini foto dulu. Iya, satu dua. Sip, dari mana? Enggak, ini fotonya. Sip, thank you, Mbak. Sama Mbak, iya. Di daerah mana tuh? Artinya dalam waktu dekat nggak bakal mudik ya Karo ya ke Jogja segala macam gitu. Jogja di lockdown. Nanti COVID-19-nya udah dinyatakan kondisi, baru nanti saya bisa mudik ke Jogja utamanya. Nanti di Bogor atau di Jakarta? Sementara di Bogor. Terima kasih. Ya. Ya. Ini aja bang, bang. Ini bang, bang, bang. Ini bang. Karoro, Karoro, boleh foto di situ. Makan, makan. Oke bang, buat terang. Nah, ini diri. Pegangin. Ini diri.